Garden yang memilih Kejaya ni, dia macam attitude depa ada bermasalah sikit. Kenapa depa dah spend 4 years buat graphic designer but in the end kerja dekat? Hai guys, selamat hari Rabu dan hari ni bukan saja mau tahu ada topik baru, kita juga ada host baru. Saya Syed. Saya Fatira. Dan hari ni kami akan membincangkan topik, kenal? Betul ke graduan memilih kejayaan? Ataupun tidak? So Fatira? Ya. Yeah. So you memang rasa graduan sekarang terlalu memilih kerja. Sebab apa you? Sebab faktor duit juga sebenarnya. Kan kita tengok ekonomi kita sekarang ni kan makin merudu. So mereka kena pilih dan biarlah mereka pilih tu macam gaji tu sesuai dengan kelayakan mereka. So mereka boleh survive in future. Graduan bukan terlalu memilih. Graduan cuma nak yang terbaik untuk masa depan mereka. Kenapa graduan cari kerja yang terbaik untuk mereka adalah job satisfaction. Kenapa mereka dah spend 4 years buat graphic designer but in the end kerja dekat? Biar mereka dah ada that experience bekerja di sektor yang mereka suka, bekerja di sektor yang mereka dah belajar for 5 years or 4 years or something. Bila mereka dah dapat apa yang mereka nak kerja tu, gaji rendah sekali pun mereka akan dapat experience, mereka akan bina experience mereka. So for 2-3 years after that, dia boleh jump company, barulah duit main peranan. Dia baru dah demand gaji tu. Kalau kita tengok sesetengah graduan ni, dia belajar lain. Lepas tu bila dia kerja, dia lain. Sebab apa? Macam contoh Wani Hasrita. Tak silap saya, dia belajar medik kan. Lepas tu dia jadi apa? Penyanyi. Bila dalam kes Wani Hasrita ni, dia kes yang lain. Sebab walaupun dia ambil medik, bila dia ambil menyanyi ke dia ambil medik, tu still dalam job satisfaction dia. Perbangun ni dia terbaca news tau dekat paper dekat daripada KPM kata dah meningkat 20% pengangguran kat Malaysia ni. Okay, faham maksud set tu. Okay. Kalau mereka ni memilih kerja kan, mereka mengharapkan gaji yang sangat tinggi. Yang gaji-gaji rendah ni siapa yang nak isi? So akan meningkatkan pengangguran kat Malaysia lagi. I rasa graduan yang memilih Kejaya ni dia macam attitude mereka ada bermasalah sikit. Kan? Pula. Sebab kan kalau kita tengok kan dia orang pilih kerja, dia orang ni banyak tunggu macam kerja tu cari dia orang kan. Sekarang ni orang berpandai banyak, jadinya peluangnya makin kecil. Patutnya dia orang kena bertindak cepatlah, grab peluang yang ada. Saya rasa you macam masih lagi tersekat di tahun 1990. Start dengan adanya internet. Okay. Dia ada macam-macam portal. Dia pun iklankan kerja banyak-banyak. Most of the company yang iklankan kerja, dia pun akan kerja through social media. Facebook, Twitter, Instagram. They have everything. I tak rasa masalah dekat graduan. Kita banyak kali terlepas pandang yang di Malaysia ni tak cukup peluang pekerjaan untuk millennials. Kerajaan ataupun sektor swasta kena banyakkan lagi peluang pekerjaan untuk graduan lah. Untuk graduan. So, kalau dia orang buat ambil freelance, dia orang habis-habis belajar lepas tu buat freelance, maknanya dia pun tak ada masalah attitude untuk bekerja. Okey, sebagai kesimpulannya, graduan tak milih kerja. Kita cuma tak cukup peluang pekerjaan. Tapi apa yang kita boleh tengok, macam sekarang ni kerajaan dah menyediakan platform macam Slim tu untuk mengambil graduan ni, bekerja dengan diorang selama setahun untuk ambil pengalaman. Jom kita main game sikit. Untuk hari ni, game kita main? Guess the celebrity career, katanya. Kami akan dibekalkan dengan gambar-gambar celebrity dan kami akan teka apa mereka punya tahap pendidikan dan pekerjaan mereka selain daripada jadi artis tu. Okey. Jom kita tengok. Siapa ni? Emma Watson. Emma Watson. Dua-dua salah. Ini gua tahu awet gua lah. Human activist. Teacher. Ini siapa tak kenal? Ni Wolverine. Hugh Jackman. Engineering. Dia suka-suka. Look gila. Dua-dua salah. Dia ambil performing arts. Lakon teater. Businessman. Oh, Sudirman. Dulu dia macam... Tak payahlah cikgu. Kut. Salah. Ya, salah betul lah. Perlu dengan. Takkanlah pegawai jais. Buruk eh? Lawyer. Lawyer buruk? Haa. Business. Tak payah business. Oh, ni. Siapa ni? Ni. Azhar Sulaiman. Oh. Yang dia ambil ni. Baik sibuk lah. Dia ambil kedoktoran. Kerja dia sekarang? Sebab lambat betul. Lisa Suruma. Fatirah betul? Haa, benar. Perundangan?
Kita dah habis main game. So kita pun dah bincangkan topik-topik tadi. So panas. Still kami nak dengar apa pendapat hampa tentang topik kami tadi. Hampa drop komen kat bawah lah, nanti kita tengok macam mana. Dan kita jumpa minggu depan. Bye.